Hello men, dan di video ini kita akan menggunakan rumus Excel untuk mencari ranking berdasarkan persentase. Jadi rumus ini berfungsi untuk mencari ranking berdasarkan persen ya. Persen di bagian yang ini. Ini menggunakan rumus if perpaduan dengan count if. Oke, yang pertama sama dengan if buka kurung persen yang ini ya, H7 lebih besar pada 0, maka count if buka kurung H7 tadi kita blok sampai persen yang terakhir. Terus gunakan absolute F4, maka ⑔ lebih besar ⑔ dan persen yang tadi H7 tutup kurung ditambah 1 koma ⑔ dua kali. Ini kalau gunanya kalau ada yang minus itu tidak ada rankingnya. Tutup kurung, enter. Kita shift, tahan shift, terus blok ke bawah. Terus control D. Ini hasilnya. Jadi persen yang tertinggi itu udah ranking 1. Dan seterusnya yang terkecil. Kalau ini dirubah jadi 2, maka otomatis ikut berubah. Dan sebenarnya ini juga bisa digunakan buat angka ya, value ya. Kalau ininya angka juga bisa. Dan file contohnya akan aku taruh di deskripsi, bisa kalian download dan pelajari. Terima kasih telah menonton. Bye bye.